Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat perbuatan makhluk yang kedua, ya. Sifat yang diperbuat atau sifatnya makhluk, ya. Dan juga yang pertama, makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan perbuatannya. Yang kedua, makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan tabiatnya.
kelebihan itu kelebihan atau watak ada orang yang meyakini bahwa dalam dirinya makhluk itu punya karakter. Ada orang yang punya karakter atau watak. Watak itu biasanya disebut bawaan lahir. Ini orang wataknya pemarah. Ini orang wataknya pemaaf. Ini orang wataknya periang, suka bercanda. Kan ada kan? Ada orang wataknya diem, masih berdiam. Nah, watak itu pun tidak muncul dari dirinya sendiri. Jadi jangan dianggap nanti makhluk itu bisa melakukan sesuatu dengan wataknya. Kayak orang yang pemarah. Ada orang wataknya pemarah. Kalau diledekin sedikit marah. Maka marah itu bukan sesuatu yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Jangan kita beranggapan bahwa makhluk bisa mengeluarkan tabiat dan menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Api, orang mengatakan wataknya apa? Membakar. Memang sudah dasarnya api itu membakar. Pisau wataknya memotong. Maka ketika kita menyebut itu sebagai watak atau bawaan atau karakter, maka harus kita yakini bahwa itu tidak bisa menghasilkan apapun dengan karakternya atau dengan tabiat. Ketika muncul sesuatu, maka itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makhluk, keadaannya makhluk, harus kita kembalikan semua hasil yang muncul dari diri kita, mau itu dari kekuatan kita atau dari watak kita, itu semua adalah muncul dari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak macan, macan wataknya apa? Buas, binatang buas. Bukan berarti kalau macan itu binatang buas, macan pasti menggigit juga. Yang menjadikan macan itu menggigit ya Allah, bukan karena wataknya itu binatang buas, maka tiap melihat orang gigit, enggak. Gigit itu bukan watak dirinya. Kalau kita katakan, oh memang ini wataknya enggak bisa dijinakkan, memang dia itu orangnya apa, buas macan itu. Tapi ternyata ya ada macan yang ikut sirkus segala ya. Ada macan ikut sirkus, bisa dijinakkan, bisa nurut, padahal wataknya buas. Kita bahwa watak itu tidak bisa menghasilkan sesuatu, tapi Allah yang menghasilkan sesuatu pada dirinya. Orang ngomong kalau semut mah diinjek aja mati, apa namanya, lemah. Ya biar lemah, kalau kamu dekat-dekat semut digigit ya jarum juga ya. Kalau digigit nyamuk, penyamuk, semut. Maka watak-watak ini jangan kita anggap itu muncul dari dirinya masing-masing. Tapi Allah
menjadikan mereka punya watak, dan Allah yang memunculkan hasil pada diri mereka. Ini yang diyakini ahli sunnah wal jamaah tentang keadaan dirinya makhluk itu wajib diyakini demikian, bahwa semua yang dimunculkan makhluk baik dari kekuatannya ataupun dari tabiatnya itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan muncul dari dirinya sendiri. Siapa yang meyakini watak-watak itu muncul sendiri bukan dari Allah, maka hukumnya kafir. Dia telah menyekutukan Allah, menganggap ada sesuatu yang lepas dari kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kepada wahdaniyah fil af'al, bahwa Allah itu esa di dalam perbuatan. Artinya segala kejadian yang terjadi di alam ini kita kembalikan itu berkaitan dengan kudrat iradahnya Allah. Tidak ada yang lepas satu pun dari kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat itu makhluk bisa begini, makhluk bisa begini, ya Allah yang memunculkannya, Allah yang merendahinya, Allah yang menetapkannya. Kalau kita melihat binatang buas kayak rayap, rayap itu wataknya apa? Robotik. Kalau rayap itu tidak dijinakkan, rayap itu dia menggerogoti semaunya sendiri, pasti manusia itu tidak akan punya tempat di dunia ini. Kalau hewan-hewan itu mereka akan bekerja dengan wataknya masing-masing, maka manusia itu gak bisa tinggal di dunia ini. Nanti punya pintu dari kayu habis tapi kan enggak, maka rayap itu akan bekerja menggigit sesuai yang Allah kehendaki. Enggak terus semua orang digigit, ya enggak, sesuai apa yang Allah kehendaki. Seperti Raja Namrud ketika diserang oleh pasukan nyamuk. Namrud itu raja yang boleh pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pasukannya terkenal kuat, adidaya, gak terkalahkan kayak Amerika. Ketika akan menyerang Nabi Ibrahim, maka Allah menolong Nabi Ibrahim dengan menjadikan sekelompok nyamuk didatangkan oleh Allah. Nyamuknya nyamuk dari lautan, diperintahkan menggigit semua pasukannya kecuali Namrud. Jadi Namrud suruh melihat pasukannya mati di depannya digigit sama nyamuk, padahal pasukan adidaya mati di depan. Terus siapa yang gigit? Allah menjadikan yang ini enggak, kok enggak sembarangan gigitnya gitu. Itu gak muncul dari dirinya sendiri, tapi Allah yang menghendaki. Kamu digigit tawon, kamu digigit nyamuk, jangan menyangka mereka itu kerja menurut maunya sendiri. Kalau kelihatan ini nyamuk kok gak nyasar-nyasar aja, digigit sini, digigit sini. Itu taunya kita begitu. Tapi harus kita yakini ini semua atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu bisa menjadi hamba yang mengembalikan segala apa yang muncul ini atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala secara hakikat.
tugasnya kita sebagai seorang hamba itu bukan hanya ibadah zahir. Ibadah zahir bentuknya apa? Sujud, rukuk, ini ibadah zahir. Tapi batinnya juga tunduk pada kudrat dan iradahnya Allah. Batinnya disuruh mengakui semua ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu punya tetangga, wataknya begini-begini. Maka ketika terjadi sesuatu, kita harus sabar sama apa yang menjadi wataknya tetangga kita. Mau itu pahit, mau itu jelek. Kenapa? Ini ujian dari Allah. Jangan dianggap punya tetangga begini mah gedek banget dah, pokoknya gua pindah aja. Dianggap itu muncul dari dirinya. Enggak, itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lihat pengemis tiba-tiba masuk ke rumah kamu, itu didatangkan oleh Allah, enggak datang sendiri. Aku pengemis ngapain di kemari dulu. Allah yang mendatangkannya. Jadi jangan kamu anggap ini muncul sendiri, jalan atas maunya sendiri. Secara hakikat kita kembalikan mana yang benarnya. Itu loh. Walaupun zahirnya mereka mempunyai aktivitas yang bermacam-macam, tapi batin kita mengakui itu semua tidak lepas atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang hamba yang demikian menjadi hamba yang muwahhidin, hamba yang bertauhid, yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak demikian, bagaimana kita akan jadinya mensyirikkan Allah, menganggap makhluk itu bisa memunculkan perbuatan dari dirinya sendiri tanpa kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin kita contohkan, kalau kamu lihat apa, kereta KRL, kereta Jabodetabek ya, kayaknya jalan ke sono kemari, tapi dia nggak lepas dari apa itu? Listrik di atasnya tuh lepas gimana? Gak jalan ya gitu loh. Jadi kamu lihat manusia wataknya begini, 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 jangan kamu anggap itu lepas dari Allah ya. Itu selalu terikat pada kudrat iradanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita menganggap itu bisa muncul dari dirinya sendiri. Sehingga ketika kita marah, ketika kita apa berbuat sesuatu, kita bisa menganggap berbuat sesuatu itu atas diri kita sendiri. Atau ada orang yang menyakiti kita dianggap itu dari dirinya sendiri. Hingga orang yang punya keyakinan demikian, hatinya tidak akan punya rasa dendam. Gimana mau punya dendam? Kenapa ada orang hatinya punya dendam? Ada nggak manusia punya dendam? Kenapa? Kenapa kok punya dendam? Karena dianggap yang menyakiti itu dirinya orang itu. Kamu lupa kepada kudrat iradanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap ini gara-gara dia gua begini, gara-gara dia gua begini. Awas pokoknya. Dia nggak melihat di balik itu semua ada kudrat iradanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan orang yang punya makna iman demikian, dia nggak akan dendam kejadian ribut selesai-selesai kan. Kayak orang main film, di film ada berantem kan? Ketika dia di film berantem, nanti di luar film berantem lagi nggak dia? Nggak, akur. Kenapa? Kenapa di luar film dia akur? Karena tahu gitu loh. Ketika main film dia diatur di sana. Kita begitu. Nanti di surga yang kamu dendemin, yang kamu itu akur semua, gak ada yang gak akur, gak ada. Kenapa?
Tos bro, dulu bang kita begitu bro. Semua kembali kepada itu Allah kehendaki, itu akan dirodai ya Allah. Jangan sampai kita sadarnya nanti di akhirat gitu loh. Maka di dunia akan tersiksa kan jadinya. Hatinya dendam begini, hatinya marah begini, gak tenang hidupnya. Karena diperdaya oleh khayalannya, diperdaya oleh anggapan yang salah oleh pikirannya. Jadi semua kejadian yang ada ini dimunculkan oleh Allah. Adapun dilihat dari sisi syariat, ini adalah ujian dari Allah yang berbeda juga. Ada yang diuji tetangganya baik, diuji tetangganya jelek. Ada yang diuji punya istri baik, ada istrinya jelek. Ini ujian dari Allah untuk menunjukkan bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada yang menceritakan bahwa seorang yang jadi calon wali itu, ada di antara calon wali itu alamatnya istrinya cerewet. Kamu kalau punya istri cerewet harus pede buat calon wali kali ini gitu. Orang yang istrinya cerewet itu tiap hari sabar terus, ya, pahalanya naik. Di antara alamat orang akan jadi wali-walinya Allah punya istri yang cerewet gitu. Ya. Juga ini seringkali menjadi kekafirannya para ahli kimia, ahli fisika yang menganggap tiap-tiap benda itu punya karakter atau watak masing-masing, kayak nuklir. Oh, ini punya watak meledak. Dianggap memang dari dirinya bisa meledak. Bukan Allah yang menjadikan ledakan, bukan, dianggap dirinya itu bisa meledak. Yang tidak ada ikut serta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, itu bisa sampai syirik tidak kepada Allah. Maka orang yang semakin banyak meneliti-meneliti itu, bisa jadi dia sadar kepada kekuasaan Allah, bisa jadi dia tambah jauh dari kekuasaan. Makanya ada ahli kimia, ahli fisika, kedokteran yang tambah iman kepada Allah. Ada di antara mereka yang tambah jauh kepada Allah. Kenapa? Menganggap tiap-tiap benda ini bisa punya daya masing-masing. Kalau ini kita gabung sama ini akan begini jadinya. Ini kita gabung sama ini akan begini. Seakan-akan Allah tidak ikut serta di situ gitu. Ini yang menjadikan seorang itu keluar dari makna tauhid, keluar dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan wataknya sendiri. Mau itu binatang buas, mau itu api, mau itu pisau, ketika dia memunculkan hasil, maka hasil itu muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, sifatnya makhluk adalah bahwa seluruh alam semesta ini baru. Seluruh alam semesta ini baru. Apa baru itu? Baru itu apa? Baru itu apa? Sesuatu yang tadinya tidak ada berubah menjadi. Maka segala yang demikian disebut baru. Maka harus kita yakini
seluruh alam semesta ini baru. Gak ada yang kodim. Kodim sesuatu yang tidak berawal, namanya kodim. Kita harus meyakini seluruh alam semesta itu baru. Ada permulaannya, ada mulainya. Kenapa? Karena seluruh alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada satupun yang kodim, gak ada. Jangan sampai kita meyakini seperti keyakinannya orang-orang kafir di luar agama Islam yang meyakini ada sesuatu di dalam alam ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Matahari itu berputar dari dulu memang begitu, bukan Allah yang bikin. Bulan itu berputar dari dulu memang sudah begitu. Allah tidak menciptakan perputarannya. Banyak orang-orang kafir, orang-orang tobiyah, orang-orang filsafat, orang dari yang meyakini demikian. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Mereka meyakini demikian sampai-sampai meyakini apa? Bahwa planet-planet itu bisa merubah nasibnya manusia. Ya, makanya dulu kita sering dengar ada bintang, ramalan bintang, bintang Leo, ya. Bintang apa itu? Capricorn, bintang. Karena bagi sebagian orang ahli ujung menganggap bahwa bintang-bintang itu bisa menghasilkan sesuatu, bukan diciptakan oleh Allah. Itu kodim pada awalnya. Ini kekafiran yang parah seperti itu. Kalau kita enggak mencetak keyakinan anak-anak kita, mereka bisa meyakini seperti keyakinannya orang-orang filsafat, seperti orang-orang anti nujum yang meyakini bintang-bintang itu bisa menghasilkan sesuatu. Jadi sekecil apapun yang kita rasakan, sekecil apapun yang kita jumpai, maka itu adalah perkara yang baru. Dan yang baru itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Saya tadinya sehat, tiba-tiba sakit. Kok tiba-tiba sakit? Ya dimunculkan oleh Allah. Kenapa sakitnya? Berarti baru. Tadinya gak sakit, terus jadi sakit. Ada benda jatuh. Kita sering ngomong, oh jatuh sendiri. Ya, ada motor berdiri atau ambruk sendiri. Gak ada yang terjadi sendiri, gak ada. Ada anak kita jatuh sendiri. Kalau sampai kita meyakini itu gak ada keterlibatan kudrat iradatnya Allah, kita sampai kepada orang yang syirik atau kehilangan makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi, gak ada yang terjadi sendiri, gak ada. Semuanya baru, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, sampai kamu tertusuk duri sekalipun yang kecil, itu gak terjadi dengan sendirinya, kan? Apalagi kejadian yang besar, peperangan, gempa bumi, gunung meletus, itu semua atas kekuasaannya Allah, atas kudrat iradatnya. Ini makna tauhid yang harus kita yakini di dalam hati kita. Jadi yang kita kaji ini adalah ilmu hakikat. Maknanya ilmu yang kita simpan dalam hati. Jangan sampai hati kita salah di dalam beribadah kepada Allah. Karena yang dituntut ibadah gak cuma badan kita. Badan dituntut untuk rukuk, sujud, dan yang lain-lainnya. Tapi hati juga dituntut untuk tunduk kepada Allah.
hati ini enggak dapat ilmunya, maka kita hanya ibadah pada badannya saja, tapi hatinya enggak ibadah kepada Allah. Hatinya syirik kepada Allah, hatinya ingkar kepada Allah. Maka hati juga harus dilatih bagaimana tunduk kepada kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya sifat dendam. Nanti meningkat lagi apa? Enggak punya sifat riya. Orang riya itu kenapa asalnya? Orang kok senang pamer kenapa asalnya? Sholat dipamerin, baca Quran dipamerin, ibadah haji dipamerin, asal nyambut haji selamat datang Haji Udin yang ke 11 kali tulisannya Udin banget. Kenapa sudah dipamerin? Karena menganggap itu hasil dirinya sendiri, maka dipamerkan ke orang lain, dibanggakan depan orang. Nah, orang yang menyadari itu diciptakan Allah, bagaimana mau bangga dia sama orang lain? Kok itu bukan hasil dari dirinya sendiri, itu hasil atas pertolongan Allah. Gimana mau dibanggakan? Kamu bisa suaranya bagus, ditolong sama Allah. Kamu bisa sholat dengan baik, ditolong sama Allah. Kamu bisa haji berangkat bolak-balik, ditolong sama Allah. Kamu gak akan pamer ke orang lain. Ketika kamu anggap itu muncul dari diri kamu sendiri, mesti kamu akan bangga. Wah, lu gak kenal gua. Tapi kalau dia tahu itu dari Allah, ditolong Allah, ya. Begitupun orang lain. Orang lain ngelakuin ini, ngelakuin, kamu gak akan bengong. Wah, hebat ya. Wah, kamu gak akan tertipu, gak akan. Kamu akan tahu, syukur sama Allah. Kamu ditolong sama Allah, dikasih kebaikan sama Allah. Sampai syaratnya orang itu terima pemberian orang lain, syaratnya apa? Kamu kan sering kamu ngasih orang atau kamu dikasih sama, kan kita sering hidup itu kan begitu. Kalau enggak kita ngasih orang, kita dikasih orang. Syaratnya kamu terima sesuatu itu apa? Tahu ini orang hanya nganterin. Pemberi sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Kalau kamu sampai ngaku, oh makasih ya. Kalau enggak ada kamu, mati saya. Wah, ini yang berat. Kamu lepas dari meyakini pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikan pertolongan lewat banyak hal. Yang mendatangkan rezeki enggak bisa enggak cuma dia. Allah bisa menjadikan sabab datang dari mana saja. Enggak harus dari orang, enggak harus nyukur. Bisa aja kamu besok-besok kalau sholat sejadah dibuka, barangkali ada gocapan di situ. Mungkin enggak? Jangan ngomong mustahil, oh enggak mungkin, berat. Dianggap yang demikian enggak terjadi, banyak yang terjadi, banyak. Ada seseorang berumah tangga. Rumah tangga itu lakinya ini soleh, perempuannya rada mata duitan dikit. Nah, setelah lakinya pulang, waktu berapa? Sekian. Emang lo malas dari duit? Lembur dong. Sudah lembur berapa macam-macam, tiap hari ngomel aja. Lakinya setiap pulang rumah pusing, gak betah di rumah. Akhirnya setiap pagi dia keluar ke pinggir laut, ibadah, zikir. Ntar pulang, gajiannya sebulan, bulan depan baru gajian. Oh ya udah, setiap hari keluar tuh ke laut, zikir, ke laut, zikir. Begitu hampir sebulan, bingung dia ini mau jawab apa sama bini gua ntar.
Kalau bini gua nanya mana gajinya sebulan, katanya gajian, kok jawab apa saya? Begitu sebulan hari yang terakhir, dia nggak ke pinggir laut, ke pasar dia cari kerjaan. Ada orang bawa barang, saya angkatin ya pak, dia ngobrol, dia angkatin dapat duit. Wah, seharian dia kerja itu, sore punya duit beli beras, beli macam-macam, wah. Sampai depan rumahnya, rumahnya udah hijau, gorden udah baru, dan depan ada apa, kesetnya baru. Sampai depan rumah, dari rumah udah daging semerbak banyak, udah masak-masak di rumah. Itu pulang, istrinya marah-marah, hari ini kamu kemana, kamu gak kerja hari ini, tadi ada bos kamu kemari nganterin duit nih, kamu kerja cuma 29 hari kurang sehari. Bingung dia, kok jadi saya kerja kemari. Jangan dikira terus Allah gak perhatiin kamu. Ada kekuasaan yang harus kamu yakini demikian. Jangan hanya lihat dohirnya saja, batin kamu harus dilatih untuk terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak dohir aja yang terikat, tapi batin terikat kepada Allah. Allah yang menolong, Allah jadikan jalan keluar gitu. Jadi banyak yang terjadi yang akan bisa kita terima ketika kita hatinya tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifatnya makhluk ada tiga, bahwa sifat perbuatan makhluk ada tiga. Yang pertama, makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan kekuatannya. Yang kedua, makhluk tidak bisa menghasilkan apapun dengan wataknya atau karakternya. Yang ketiga, seluruh yang terjadi di alam ini baru. Semuanya berawal dan semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi selesai kita membahas sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Ini sesuatu yang wajib kita ketahui. Siapa yang gak mengetahui ini dan dia punya akal yang sehat, hukumnya berdosa. Jangan sampai kita gak mengetahui tentang semua hal ini. Yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz menurut akal, semuanya sudah kita bahas, sudah kita bicarakan. Terus diwajibkan juga kepada orang yang akil baligh, yang sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib bersifat dengan semua sifat sempurna yang tidak terbatas. Allah itu sifatnya gak cuma 20 loh. Yang 20 itu wajib kita ketahui secara terperinci. Terperinci itu kamu harus tahu dari mulai wujud, hidam, bakok, sampai utakal liman. Namanya terperinci, kamu harus tahu satu persatu. Itu dari mulai anak kita usia 7 tahun harus tahu itu. Coba kita mengajarkan anak kita sholat itu mulai usia berapa? 7 tahun ya.
sampai 10 tahun dia nggak mau sholat, suruh apa? Pukul, agar anak itu terbiasa sholat. Gak cuma sholat, tapi ngerti sifat-sifat Allah, ngerti sifat-sifat Rasul, itu mulai 7 tahun. Agar dia tahu sifat Allah secara terperinci. Wujud, tidak, bapak. Makanya dulu anak-anak kita hafal itu ya, dia di masjid, di musal, musal kecil. Wujud, tidak, bapak. Sekarang ada? Masih ada sekarang? Gak ada. Kalaupun ada satu musola, yang lain isinya genjreng-genjreng apa, gak tahu, gubrang-gubrang, baca ini, baca itu. Coba kembalikan kepada dasar kita, apa yang diajarkan pendahulu kita. Kenapa? Itu bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau benteng ini ditinggalkan, yakinlah Wahabi masuk, Mu'tazilah masuk, Syiah masuk. Itu gara-gara itu. Jadi karena ada satu perkara yang kita tinggalkan, maka akan terjadi perkara yang lain yang berbahaya untuk kita, anak-anak kita, keturunan kita. Kenapa kok sekarang wabah Wahabi kesono Salafi? Karena ya ini ditinggalkannya ajaran yang terpenting, bentengnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Mengetahui secara terperinci sifat-sifat Allah yang jumlahnya 20. Setelah kamu tahu sifat Allah yang 20 secara terperinci, maka kamu wajib tahu pula sifat Allah tidak hanya 20, tapi Allah bersifat dengan sifat yang sempurna dan tidak terbatas. Sifat yang sempurna. Nah, saya mau nanya, sifat sempurna yang bagaimana? Sifat yang sempurna yang bagaimana? Sifat yang sempurna itu sifat yang layak dipuji. Sebaliknya, sifat yang cacat. Sifat yang cacat yang bagaimana? Sifat yang tidak layak dipuji, gitu loh. Semua sifat Allah itu terpuji, menunjukkan semua sifat Allah sempurna, gitu loh. Jumlahnya berapa? Kalau mau dijumlah, tidak terbatas. Sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau mengetahui keadaan diri saya, tapi saya enggak bisa tahu semua keadaan diri kamu, ya Allah. Kenapa? Karena akal kita terbatas, sifat Allah tidak terbatas. Itulah. Sesuatu yang terbatas tidak bisa menampung sesuatu yang tidak terbatas. Kalau kamu disuruh ambil air laut, kira-kira yang bisa kamu ambil seberapa? Mirip amat loh. Kamu suruh ambil air laut, kira-kira yang bisa kita ambil seberapa? Ya tergantung wadahnya. Kalau bawahnya ember, biasa ember. Kalau bawahnya gayung, kalau suruh ngangkat semua bisa? Ya gak sanggup, gitu loh. Sifat Allah gak terbatas. Kita suruh kenal, kalau semuanya gimana? Ya gak sanggup. Pikiran kita terbatas. Maka mengenal Allah ada dua. Ada mengenal Allah secara terperinci, ada mengenal Allah secara garis besar atau ijmal namanya. Mengenal Allah terperinci yang mana? Yang sudah kita pelajari itu. Wujud, tidak, bakok namanya terperinci. Yang ijmal yang bagaimana? Bahwa Allah
bersifat dengan sifat sempurna yang tidak terbatas. Begitupun sebaliknya, mustahil Allah bersifat dengan sifat yang cacat. Gak ada satupun sifat Allah sifat yang cacat atau sifat yang tidak terpuji. Dan sifat yang mustahil bagi Allah juga bukan hanya 20, tapi juga tidak terbatas. Adapun yang kita ketahui 20 itu adalah secara tafsil atau terperinci. Secara ijmal kita harus tahu sifat Allah yang wajib tidak terbatas, yang mustahil juga tidak terbatas. Jadi jangan ngomong kalau aku yang nanya, kamu ngaji kok sifat Allah cuma 20 doang? Oh, bukan 20 doang. 20 itu yang wajib kita tahu terperinci. Adapun sifat Allah yang sebenarnya berapa? Ya banyak. Kita enggak bisa ngitung satu per satu kayak yang ngaji di Masjid Al-Alim ada berapa? Banyak. Kalau kamu hitung, ada si A, si B, si C, itu namanya terperinci. Satu persatu kamu hitung. Kalau kamu gak sanggup juga ngomong banyak. Lah kalau ada orang tahu sifat Allah gak ngerti yang terperinci, tapi juga ngomong pokoknya Allah sifatnya banyak, gak boleh, dosa. Kamu harus tahu dua-duanya, yang terperinci tahu, yang garis besar juga tahu. Maka ketika ada orang gak mau ngaji ilmu ini, tapi akalnya sehat, pikirannya sehat, kata ulama hukumnya berdosa, meninggalkan salah satu perintah Allah, yaitu mengenal kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu jangan kayak orang-orang sono ngertinya fa'lam cuma buat tahlilan doang. Itu fa'lam buat apa? Buat mimpin tahlil, buat mimpin tahlil. Ngertinya fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan. Itu urusan berkat namanya. Ini urusannya wajib kita tahu sifat Allah sesuai dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi selesai kita mempelajari sifat Allah secara terperinci dan secara garis besar. 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, dan satu perkara yang jaiz. Sudah kita ketahui secara terperinci. Begitu pula kita tahu sifat Allah secara garis besar, bahwa Allah bersifat dengan sifat sempurna yang tidak terbatas. Nah, insya Allah kita masuk bab yang akan datang, bicara sifat-sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita akan masuk sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathonah insya Allah. Barangkali ada yang mau bertanya. Kasih mic. Yang pegang duluan loh. Baiklah, para jemaah sekalian, sesesnya pengajian. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab yang ingin bertanya kepada undangan. Kiranya bisa ditanyakan di awal tadi pembahasan tentang watak, ya. Sifat harimau itu menggigit, buas, tapi kebuasan itu tergantung dari Allah yang memberi. Di situ ada mungkin yang bertanya sekitar dari di awal. Begitu kepada yang mau sekalian kami persilakan. Ya, dari Al-Mariyah ini, apa dari Alika?
di area perwakilan dan musola. Didik orang enggak, suami yang baik enggak, ayah yang baik enggak, kok anaknya kafir? Kenapa? Karena anaknya terkontaminasi sama lingkungan. Jadi kalau misalnya pendidikan, sepinter apapun bapaknya, gurunya, kalau lingkungannya enggak kondusif, enggak mendukung, susah. Jadi keluarga yang punya peran serta, lingkungan juga punya peran serta. Kita berhasil didik anak kita di rumah, kita cegah berbuat maksiat, itu keluar gaul, pulang anjing kamu di rumah, babi dibawa-bawa, setan. Dari mana? Diajarin kawan-kawan, mulai kebun binatang, keluar di rumah sudah bagus, keluar tercetak yang jelek, gitu kan. Jadi kalau bicara bagaimana biar harmonis, ya harus ada proteksi. Kapan dia gaul, kapan dia main, dengan siapa dia keluar, ya harus kita jaga. Kita modali dengan modal iman yang baik, amal yang baik, dan gaulnya pun kita awasi dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai gaulnya terserah. Kecuali anak kita sudah jadi Superman, gak mempan kanan kiri, beda nih. Kayak inilah, saya punya anak kecil-kecil. Rumah saya depannya kali, atau belakangnya kali, sungai. Saya khawatir kalau anak saya main terus kelelep. Ya,
Kalau saya khawatir tiap hari, saya suruh jagain agar dia gak masuk kali, ya repot. Saya gak bisa kerja, saya gak bisa keluar. Gimana caranya saya bisa keluar tapi hati saya tenang? Gimana caranya? Hah? Dipager, manjat pager bar. Yang paling beres diajarin berenang itu. Kalau sudah bisa berenang, ente keluar rumah ya tenang, ente kerja ya nyaman. Kenapa? Kamu gak akan terpikir anak saya akan tenggelam. Kenapa? Sudah kamu kasih ilmu, sudah kamu kasih pencegahnya. Begitupun akidah. Ketika anak kita keluar rumah, mulai dia punya sayap, mulai dia terbang, dia kerja, dia gaul sama masyarakat, sudah punya akidah di hatinya. Pulang gak akan jadi cingkrang. Pulang gak akan muncul jidat jadi hitam, gak muncul gak. Coba banyak kawan-kawan kita, adik-adik kita kerja, pulang-pulang cingkrang. Kenapa? Gaulnya di sana dengan orang-orang yang bahaya masalahnya. Gaul di sana orang-orang yang enggak jelas, hingga mereka terkontaminasi. Kalau sudah terkontaminasi, susah dilurusin. Jangan anak kamu, anak Nabi Nuh enggak terselamatkan gara-gara terkontaminasi. Jadi bekali anak kita dengan ilmu yang baik, akidah yang baik, akhlak yang baik. Ketika dia muncul di masyarakat, dia sudah jadi orang-orang yang tidak mempan oleh segala macam ajakan-ajakan yang jelek. Gitu ya. Jadi keluarga yang berperan mendidik, lingkungan juga punya peran. Makanya pilih lingkungan yang baik. Kalau ada orang bilang, oh Tanjung Priok mah repot, preman semua, itu dulu. Orang udah gak ada premannya, udah habis. Nyambung, cocok, barangkali ada yang lain, silakan. Iya, yang lain, Mas. Emak, kalau udah gak ada nasi uduk udah nungguin. Pak Sekunder. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaan lain.
Kalau bawaan lain, ini nanti watak. Kalau kita anggap kekuatan itu dititipkan oleh Allah, lalu kita kelola sendiri, itu namanya nomor satu, kuat. Kita kelola sendiri ya enggak, muncul sejak lahir juga enggak. Kedua-duanya itu apa yang nampak pada zahirnya kita harus kita kembalikan, itu semua diciptakan oleh Allah. Dia begini, seseorang dikatakan kuat, kuat imannya, kuat badannya, ada yang paling jelek kuat malunya. Ada kan kuat malunya kan, asal tahlilan berkat masukin, miring masukin, itu kuat malu namanya. Tapi gak miringnya kan. Nah, kalau miringnya masuk itu kuat malu berarti. Macam-macam tuh kuat itu. Nah, itu semua dimunculkan oleh Allah ya pada saat itu. Kalau kita bicara gimana kita mengukur kekuatan kita, gimana kita mengukur, maka ada ukurannya masing-masing. Kalau bicara iman, kekuatan iman diukur dari apa? Dari banyaknya amal. Semakin orang banyak amal, dikatakan semakin kuat imannya. Semakin orang sedikit amal, semakin lemah imannya. Makanya di antara tandanya orang itu imannya menguat ketika amalnya bertambah. Kita kok menurun imannya? Gimana ukurannya? Ketika amal kita menurun, biasanya ada sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah. Tiba-tiba males menurun tuh, hati lo tuh. Kadang ada yang sunnah qobliyah iya, ba'diyah iya, itu wiritannya iya, bikin bahaya lagi naik tuh. Jadi kita bisa tahu alamat itu dari naik turunnya amal kita. Jadi untuk mengukur kekuatan iman demikian. Para rasul, para sahabat itu ibarat orang naik motor, gasnya pol. Maka kata mereka apa? Andai langit dibuka, neraka ditunjukkan, amal saya gak nambah lagi. Kenapa? Pol. Orang kalau naik motor gasnya pol, dikejar maling ya gak nambah lagi, kok sudah pol gitu loh. Artinya sahabat itu sudah 24 jam full dengan ibadah. Nah kalau kita kan enggak, pokoknya kamu ditunjukkan neraka gitu gimana? Terus pulang wiritan aja, kenapa? Enggak biasa wiritan, nambah ibadahnya gitu loh. Nah kalau sahabat, mau dilihatin neraka ya begitu, dilihatin surga ya begitu, kenapa? Udah pol ibadahnya, enggak bisa diisi lagi dengan yang lain gitu loh. Pagi udah ibadah, duhanya udah, duhur ibadah lagi, habis duhur wiritan, habis asar penuh. Enggak bisa nambah lagi. Kalau kita kan enggak, 24 jam paling duhur 5 menit, asar 10 menit, sisanya abrek-abrek. Jadi ketika kok nambah amalnya, berarti nambah imannya. Gitu ya. Jadi ukurannya itu gitu. Ada yang lain? Dan alamnya Allah kan
tidak ada suara. Suara dan yang berkenaan lalu malam yang Al-Quran yang malamnya Allah yang berkenaan itu. Nah itu prosesnya dan yang berkenaan prosesnya gimana ya? Jangan apa? Biarlah proses bahwa Allah kan tidak ada buruk hati, suara tidak ada suara dan tidak ada buruk. Sedangkan itu kalam Al-Quran yang malamnya Allah yang berkenaan itu dia. Ya ada huruf dan ada suara itu melalui prosesnya yang pertanyaannya. Yang kedua adalah ini, kalau Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, karena kalau di Al-Quran yang kalimat yang menunjukkan bahwa Allah itu tulisannya yang ini pakainya datar, berlaki. Dan kalau kan kalau di ilmu kami tidak perempuan, tidak laki-laki. Itu aja yang saya tanyakan, kok mohon penjelasannya. Penjelasannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwa Allah. Katakanlah Nabi Muhammad, dia adalah Allah. Huwa itu kan tanda laki-laki. Maka kalau kita iman pada zahirnya ayat, kafir. Zahirnya ayat kamu imani, kamu bisa kafir. Kenapa? Karena ada akidah yang harus kita simpan. Itu pengantar. Itu kalimat itu pengantar untuk menunjukkan sesuatu. Maka orang yang ditunjukkan harus sudah ngerti, oh ini maksudnya begini, oh ini maksudnya begini. Kayak kamu tulis surat ada isinya YTH, yang baca YTH kan enggak kan ya? Yang baca apa? Udah tahu itu. Nah, itu loh. Jadi kalau kamu iman sama tulisannya repot. Kepada YTH, YTH nya siapa ya katanya? Oh bukan begitu. Alif Lam Mim, kita gak ngerti. Tapi ada sesuatu yang harus kita ngerti kayak apa. Tadi Allah disebut dua. Nah itu kita tolak dengan, oh ini hanya lafadznya, maknanya gak demikian. Yang lain lagi, innallaha ala arsyis, tawa Allah bersemayam di atas langit. Itu tulisannya, zahirnya. Imannya enggak boleh iman kalau Allah ada di atas. Nyambung. Oke. Satu lagi. Kalamnya Allah bukan huruf, bukan suara. Rupanya dia mikir berbulan-bulan baru nyambung nih. Kan kalam udah lama kita bahasnya. Lu baru nyambung sekarang ya. Nanya sama pas babnya gitu loh. Oh, ini baru nazar dia, baru mikir dia. Kalamnya Allah bukan huruf, bukan suara. Contohnya kayak apa? Ada gak contohnya? Omongan yang tidak huruf dan tidak suara. Contohnya ada enggak? Ada enggak? Hah? Omongan tapi enggak pakai huruf, enggak pakai suara. Ada enggak? Ada enggak omongan apa? Hah? Omongan apa? Goib, serem apa tuh omongan goib? Omongan yang gak pakai huruf, gak pakai suara. Contohnya omongan hati kita. Kamu punya hati gak? Ngomong gak? Kamu dengar? Ada orang yang dengar gak omongan hati kamu? Ada tulisannya? Di hati kita ngomong itu gak ada tulisannya, gak ada suaranya, tapi ada omongannya. Gitu loh. Ya. Ya.
kamu kelihatannya diem begini, hatinya kan ngomong semua. Kapan kelarnya sih, Beb? Nasi udah nungguin, Beb. Lah lama banget, Habib. Hatinya kan ngomong kan, tapi nggak ada suaranya, nggak ada tulisannya. Lah, ketika itu mau kamu munculkan ke orang lain, maka kamu tulis. Laper, Beb. Jadilah tulisan. Kalau tulis repot, kamu suarakan, Beb, lapar. Baru keluar suaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kalam untuk kita. Maka Allah menjadikan tulisan. Kayak inilah, Quran itu ibaratnya apa? Surat dari Allah, atau SMS dari Allah. Kamu kalau mau nulis surat, kalau mau ngasih berita sama orang, yang di hati kamu kan gak bisa kamu keluarkan ke sana langsung. Yang di hati kamu kalau pengen kamu sampaikan harus dalam bentuk tulisan atau suara. Tapi aslinya omongan kamu bukan huruf, bukan suara, gitu loh. Jadi prosesnya bagaimana? Kalau omongan pada dirinya Allah sendiri, bukan huruf, bukan suara. Kalau omongan itu mau disampaikan ke orang lain, Allah menciptakan huruf untuk disampaikan kepada orang lain. Kayak apa? Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Itu isinya tulisan yang diciptakan oleh Allah. Maka muncullah Al-Quran, muncullah Zabur, muncullah Taurat. Dari mana prosesnya? Allah menciptakan tulisan. Itu loh, sesuai dengan kalam yang ada pada dirinya sendiri. Di hati kamu ngomong cinta sama orang, maka munculnya lope. Nah, itu tanda di hati kamu, kamu munculkan itu. Ya, jadi aslinya kalam itu bukan huruf, bukan suara. Ketika dimunculkan, maka menciptakan suara atau menciptakan tulisan sebagai apa? Sebagai apa? Alamat. Jadi tulisan ini alamat atau kecocokan dengan yang ada dalam hati. Kamu pengen tahu isi hati saya? Ya, ini yang saya tulis, ini isi hatinya. Kalau enggak saya bentuk tulisan, kamu enggak tahu yang di dalam sini. Kenapa? Di sini enggak ada tulisannya, enggak ada suaranya. Kalau saya bisa menyampaikan langsung ke kamu, ya enggak usah pakai tulisan lagi. Cukup telepati. Laper. Laper. Itu langsung nyambung kan? Kalau enggak nyambung gimana? Iya, Pak. Oke. Oke. Kalau udah, kita tutup, kita terusin yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربنا اقربنا في أننا اقربنا وأننا أصابنا على الأرض أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدي Yeah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.